pada RM1. Kekal aktif, kekal berinternet. Satu tempoh sah untuk talian dan internet. Ini adalah Digi Prepaid Next. Kekal aktif, kekal berinternet. Kebanyakan orang tak tahulah masalah sensitif gigi dan gusi boleh berlaku secara serentak. Untuk gigi sensitif, gigi mereka berasa ngilu bila minum minuman yang sejuk. Masalah gusi adalah gusi yang bengkak, merah, gusi yang menyusut. Bila berlaku secara serentak, kita patut ambil tindakan dengan segera. Guna ubat gigi yang berumusan khas, Sensodyne Sensitivity and Gum untuk menangani gigi sensitif dan masalah gusi dalam satu tiup. Kejayaan anda di masa hadapan bermula dari pilihan anda hari ini. Pilihlah dengan bijak, pilihlah dengan berani. Langkaui segala kemungkinan bersama Unibank. Salam sejahtera. Selepas hampir setahun diumumkan menyertai kelab Kevin Cottridge, pemain muda Lukman Hakim Samsudin akhirnya sah menjadi milik pasukan Liga Belgium itu dengan menandatangani kontrak selama 5 tahun hari ini. Pemain berusia 18 tahun itu bakal memulakan karier profesionalnya di Eropah minggu depan. Diiringi harapan tinggi pemilik kelab, Tan Sri Vincent Tan, yang mahu penyerang itu memanfaatkan peluang sebaiknya dengan menempa nama di luar negara. Kelab Kevin Cottridge yang beraksi di Liga Division 1 di Belgium mengumumkan mahu menyambar Lukman Hakim Samsudin pada September lalu sebelum ianya hanya menjadi kenyataan menerusi majlis yang diadakan hari ini. Penyerang berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan nilai yang tidak didedahkan untuk melengkapkan perpindahannya dan sah menyarung jersey pasukan di Carrolls. Ianya menjadikan Lukman sebagai pemain Malaysia pertama menyertai saingan utama di Eropah apabila terbang menyertai barisan kenalian Yves van der Heef itu minggu depan. Walaupun saya sedikit tadi, akhirnya saya bisa itu adalah potensinya. Sebab saya bermain di Eropah. Sebelum ini saya bermain di Malaysia dan permainan dia itu agak lain. Dia dekat sana agak fizikal, so mental saya membuat. Kevin Cottridge dimiliki ahli perniagaan Tan Sri Vincent Tan yang berharap usahanya meyakinkan pasukan untuk mengikat Lukman memberikan pulangan setimpal. Penyerang itu diharap sentiasa bekerja keras dan memanfaatkan peluang sekiranya diturunkan nanti untuk membuktikan kemampuan serta potensi sekaligus mengharumkan nama negara. Harapan saya Lukman berjaya lagi Kevin Cottridge ada peluang main. Tak boleh score goals lah. Saya cakap dengan dia, itu bola mesti mau masuk jari. Tak masuk. Orang tak kenal you.